Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, menjelang petang. Hal saya pertama membuat YouTube itu tidak ada yang menonton ya. Maaf ya, di sini saya sambil menggoreng nasi goreng ini. Kira-kira ini hampir 1,5 kiloan. Intinya kita sebagai YouTuber itu pemula harus sabar. Insya Allah rezeki tidak akan tertukar. Saya mempunyai 3 trik ya, supaya video kita ditonton orang banyak. Jangan di skip ya, tonton sampai habis video ini. Trik pertama membuat video, apanya lagi dicari orang ya, lagi viralnya ya. Trik yang kedua itu, banyak yang bermanfaat bagi orang banyak. Contohnya kayak resep jualan, resep obat, obat-obatan herbal itu. Ini ya, trik yang ketiga yang menurut saya yang paling ampuh supaya video saya ditonton dan di subscriber, yaitu dengan promo gratis 1 gelas. Ya ini ya, 1 gelas es teh dengan syarat membuka YouTube saya. Yang ini caranya, langsung ke mejanya ya. Nah, ini mejanya. Nah, ini saya buat promo ya. Nah, ini ada dua, satu meja untuk satu meja satunya ini. Ini promo gratis es teh 1 gelas dengan syarat 1, yaitu membuka YouTube, 2, ketik Umnia akun saya, pilih video saya yang akan ditonton, 4, tonton sampai selesai, 5, langsung like, komen, subscriber, 6, laporan yang punya milih warung kalau sudah menonton, terima kasih. Ini ya, tidak dengan unsur paksaan, monggo. Ini contohnya akan bagus meja sebelah ini. Saya tidak pernah memaksa ya pembeli untuk menonton video saya ya. Ini langsung dari kemauan dirinya sendiri. Saya membuat video baru ya, baru 5. Yang paling banyak ditonton itu video yang kelima yang berjudul itu indukan ayam menetas dengan kertas bungkus semen dan jerami. Bentar ya, ada yang mau beli es buah. Lanjut ya, video yang lainnya seperti cara meracik daun kumis kucing dan kecibeling menggunakan kuali. Dan yang paling keren dari video saya yang berjudul ayam jago kembar widu saya hobinya makan nasi goreng pedas. Coba lihat, pasti seru. Saya membuat 5 video ini kurang lebih 1 mingguan ya. Alhamdulillah sudah lumayan banyak yang nonton. Yang paling banyak ditonton yaitu yang berjudul menetaskan ayam indukan dengan kertas bungkus semen. Kurang lebih yang menonton sudah 90 orangan. Subscriber saya baru 38-an. 37 sampai 38. Nanti saya coba lihat lagi. Maklum ya, YouTuber pemula. Beda ya sama artis-artis, videonya 1 hari saja sudah ditonton 1 juta lebih. Kita tetap semangat, optimis, jangan putus asa. Ini ya kakak saya yang jualan gado-gado sama es buah ini. Saya perharinya dapat subscriber dari pembeli 2-5 ya. Soalnya pembeli itu ada yang tertarik dengan promo saya dan tidak. Banyak pembeli yang tidak bawa HP, contohnya orang tua, ibu-ibu, atau mak-mak. Ada juga bawa HP tapi tidak punya paketan data. Dan yang paling saya suka yaitu pasangan atau orang lagi pacaran duduk pesen nasi goreng pasti lihat promo saya. Pasti dia tanya, ini beneran promo tak mas, katanya. Saya jawab iya mas. Dia dengan semangatnya buka HP dan ketik akun saya, Umniah Loka. Alhamdulillah dalam hati saya.
Ada juga pembeli yang lihat promo saya ketawa sendiri. Mungkin dia juga punya YouTube, mungkin. Saya juga malu pastinya, tapi tidak apa-apa. Demi tekad saya sebagai YouTuber pemula, ingin mensejahterakan keluarga saya harus tetap berusaha. Jujur ya, saya di sini tidak punya HP. HP saya ini rusak. Ini HP-nya istri saya. Rusak 2 bulan kemarin. Kenapa saya tidak beli HP lagi? Karena saya baru punya anak cewek ya, alhamdulillah. Anak saya cewek, baru sekarang sudah umur 7 bulanan. Uangnya dibuat lebih penting dulu ya, buat beli susu anak dulu. Ya, ini kisah perjalanan membuat YouTube ya, video saya. Moga bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ya. Salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.